5 sentuhan dari istri ini paling dibutuhkan suami. Ternyata, di balik sentuhan istri kepada suami menyimpan kekuatan menakjubkan. Di mana tangan adalah pusat sentuhan yang mampu memberikan manfaat secara fisik, emosi dan tingkat kemesraan. Ya, mungkin inilah saat yang tepat untuk mama menyentuh dan mengeksplorasi beberapa bagian tubuh suami tercinta. Sebab, tidak jarang para istri menciptakan jarak antara ia dan suaminya. Nah, berikut ini ada 5 sentuhan dari istri yang paling dibutuhkan oleh suami. 1. Mengelus daun telinga suami dengan lembut. Faktanya, tubuh pria dilengkapi dengan titik-titik sensitif yang bisa memicu hasrat seksualnya. Telinga adalah salah satu bagian sensitif pria yang tidak boleh diabaikan. Cobalah mengelus daun telinga suami menggunakan jari telunjuk dan ibu jari dengan gerakan secara lembut. Tentu saja ini sentuhan yang paling dibutuhkan suami. Tindakan kecil yang mama lakukan ini bisa meningkatkan gairah dan menurunkan kadar stres pada suami, lo. 2. Menggenggam tangan suami bisa memberikan rasa nyaman. Saat berjalan bersama pasangan, sebenarnya menggenggam tangan dan menggandengnya adalah hal yang paling dibutuhkan pria. Di mana sentuhan ini melambangkan keintiman, perasaan dekat dan kebahagiaan dalam suatu hubungan. Bahkan menggenggam tangan suami justru bisa memberikan rasa nyaman dalam tubuh dan pikirannya. Di mana bahasa tubuh tersebut akan meredakan stres dan memberikan semangat untuk si papa, lo. 3. Memijat lembut beberapa bagian tubuh suami. Merenggangkan badan dan memijat perlahan punggung suami adalah sentuhan yang paling dibutuhkan suami. Tentu saja tingkat stres yang dialami suami bisa menguap seketika. Bahkan melalui pijatan lembut ini dapat menurunkan emosinya. Bukan hanya itu saja, lewat pijatan, sentuhan jemarinya akan membantu merelaksasikan otot, denyut jantung dan menormalkan tekanan darahnya. Ya, memijat merupakan ekspresi cinta yang akan membuat suami merasa dimanjakan oleh mama. 4. Memeluk dan meletakkan tangan di dada suami. Apakah mama hobi memeluk dan menaruh tangan di atas dada suami? Dengan mama meletakkan tangan di atas dadanya, ini adalah salah satu sentuhan yang paling disukai suami. Ternyata, bahasa tubuh ini menimbulkan kenyamanan dan membuatnya merasa dibutuhkan. Di sisi lain, mama pun akan terlindungi jika berada di dekatnya. 5. Mengusap kepala suami dan mengelus rambutnya. Apakah mama telah lama menjalani rumah tangga bersama si papa? Tapi tahukah mama, terkadang seorang suami mengalami kerinduan dan hal-hal romantis yang dilakukan oleh istrinya. Di mana mengusap kepala suami merupakan bentuk bahasa tubuh dan sentuhan yang sangat dibutuhkan olehnya. Dengan mengelus rambutnya, ini akan menambah keharmonisan rumah tangga dan mengurangi beban pikirannya. Demikianlah 5 bentuk sentuhan yang paling dibutuhkan suami. Yuk, bangun selalu hubungan emosional dan kemesraan agar ikatan pernikahan tetap romantis.